Berikut adalah hasil pertandingan babak pertama China Master 2023. Di babak pertama ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin berhasil mengalahkan wakil Perancis, Lucas Corvi, Ronan Labar dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam durasi 34 menit. Di sisi lain, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erik Yoce Jakob Rambitan berhasil lolos ke babak 16 besar setelah ganda putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi memutuskan untuk walkover. Di babak pertama ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi yang menjadi lawan Apri Fadia di babak pertama memutuskan untuk walkover. Dengan lolosnya Apri Fadia ke babak 16 besar China Master, maka Apri Fadia berhasil lolos BWF World Tour Finals 2023. Di babak pertama ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chen Tang Jie, To Ewei dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 48 menit. Dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supak Jomkoh, Supisara Pau Sampran dengan skor 13-21, 21-17 dan 21-16 dalam durasi 1 jam 3 menit. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwiwardoyo, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Praven Jordan, Melati Daeva Oktavianti, akan bertanding pada hari Rabu, 22 November.